Yaitu kayak tadi saya bilang, saya jadi motivasi aja supaya bisa. Okay, Brans, untuk game hari ini, apa yang membuatkan kamu and team kamu tak boleh nak melawan team Onyx? Apa faktor yang membuatkan kuranglah hari ini? Ya pasti memang performa kita masih di bawah Onyx. Terus juga Onyx, mungkin dari sisi chemistry, tim Onyx lebih udah nyatu jauh. Dan juga dari sisi gameplay pun kita juga masih ketinggalan. Ya memang masih kalah aja sih dari segala sisi dari tim Onyx. Berarti kalau kita baca di sosial media, ramai yang menyalahkan Brans, mengatakan Brans. Mungkin apa komen Brans sendirilah? Yaitu kayak tadi saya bilang, saya jadi motivasi aja supaya bisa jadi lebih baik. Dan pastinya setiap match saya memberikan yang terbaik lah untuk performa saya. Buat fans ya, khususnya Evos fans, thank you yang udah support kita sampai sekarang. Dan maaf belum bisa memberikan hasil yang terbaik. Dan semoga kedepannya kita bisa comeback stronger dan bisa improve buat memberikan hasil yang terbaik buat kalian. Kamu rasa sejauh mana Onyx bisa di turnamen ini? Ya mungkin finalnya itu justru besok Onyx lawan Eko ya. Tapi pasti Onyx bisa lolos lah sampai grand final. Dan juga di bracket kiri ya mungkin bakal ketemu Blacklist atau Burnace Flash. Harusnya bisa juara.